Action. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama DAC. Ini mesin yang kita posting kemarin ya, teman-teman ya. Ini 4 EFE. Generasi mendekati generasi terakhir dengan kondisi intake yang berbeda daripada 4 FPE. Teman-teman bisa lihat basicnya gearboxnya 3 speed. Gearbox 3 speed. Lihat baut-bautnya, teman-teman. Sadis, masih kuning, bukan chrome-nya lokal nih. Kondisinya bisa bayangin kurang lebih seperti apa. Ini ECU-nya di sana bukan buat mesin stalet EL, bukan EP, tapi ini plug and play di stalet, nanti nggak ada masalah. Gearbox-nya bisa dipasang di stalet lokal mesin 1E atau 2E. Untuk 4 speed kita nggak rekomen, powernya kurang. Kalau pakai ini masih worth it, karena basicnya stalet 2E pun juga ada yang matic dengan gearbox 3 speed. Kembali ke belakang, sisi samping. Teman-teman perhatiin. Masih menguning. Ya kan? Tuh. Nih kembali alternatornya, baut-bautnya. CCV-nya, TPS-nya. Kurang lebih bisa dibayangkan gimana kondisi dalamnya. Segera ambil atau tidak. Selepas Desember, kontainer naik, semua naik. Suplai semakin menurun, ya, demand-nya makin tinggi, otomatis harganya pasti naik. Ini masih harga lama, segerain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.